Halo teman-teman, ayo kita mengenal buah-buahan yang mengandung vitamin A. Ikutin aku ya. It's me, Diary. Teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ini dia buah yang pertama, pisang. Bahasa Inggrisnya banana. Pisang banyak jenisnya. Ada pisang ambon, ada pisang raja, ada pisang kepok, ada pisang tanduk, dan yang lainnya. Sehari aku bisa makan 3 loh. Ini dia buah yang cantik. Buah apel, bahasa Inggrisnya apple. Ada warna merah dan ada warna hijau. Aku suka. Ada yang tahu gak ini buah apa? Ya benar, ini buah pepaya. Bahasa Inggrisnya pepaya. Warnanya dia buah yang banyak airnya. Semangka, bahasa Inggrisnya watermelon. Banyak airnya, manis pula. Ini dia buah kesukaan aku juga, buah mangga, bahasa Inggrisnya mango. Mangga ada banyak jenisnya. Ada mangga halus manis, mangga manis lagi, mana lagi? Mangga golek, mangga indramayu. Kalian tahu gak? Mangga ada yang harganya mahal, yaitu mangga Miyazaki, harganya 50 juta per kilo. Wow. Mahal ya. Mangga ini dibudidayakan di Jepang dengan teknologi yang tinggi. Buah yang terakhir, apricot. Rasanya asam manis, yang pasti suka. Kalau mau beli buah ini di supermarket buah ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa